kalau bongkar rodanya mesti ini ikut teman-teman. Lah ini kalau dilepas seperti gini mesti nampirnya ikut teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Aziz Motif teman-teman. Oh ya, konten kali ini pembahasan tentang ini ya, nih ngeblur lah motor Astra Grand teman-teman. Bagi kalian ya, sama hal dengan kendala seperti gini yang saya alami teman-teman. Ini kan dekatin ya. Ini kan saya pakai tromol Supra teman-teman ya. Ini saya pakai tromol Supra lama, Supra X, ya Supra X, Supra tromol lah. Pengaplikasian boss lip Astra Grand di tromol Supra ini teman-teman. Apakah bisa? Tonton saja videonya, caranya sampai akhir teman-teman. Oke. Lihat samping ya. Lah ini ketengkasnya. Ketengkas. Saya udah beli ini tadi dari toko spare part, teman-teman. Lah ini. Saya udah cari yang ori sih, yang ori Honda, katanya sih nggak ada, teman-teman. Ini. Jadi ya saya pakai ini aja lah. Ini murah ya, 8.000. Ini ada tulisannya. Ini box lipnya, teman-teman. Lah seperti gini ya. Box lipnya seperti gini. Ini nanti dipasangkan ke sini. Fungsinya ini, jika kalian masih belum ngerti sih, kalau yang udah ngerti lewat aja lah, nggak masalah. Bagi kalian yang masih belum ngerti, ini box lipnya fungsinya, teman-teman. Kalau kalian tembel ban terus ganti ban dalam, nggak usah lepas ketengkas, teman-teman. Cuman lepas roda aja, dari situ as rodanya dilepas dulu, terus dicabut ini langsung di sini. Jadi nap gear yang di sini nggak usah dilepas teman-teman. Cuman ngelepasnya tromol tengah dan ban roda ini. Jadi yang tetap masih di sini nap gear sama ketengkas ini nggak usah lepas gitu teman-teman. Kalau ada ini, kalau nggak ada ini seperti yang saya alami sekarang ini. Jadi kalau saya ganti ban dalam mesti bongkar ketengkas sama nap gearnya langsung kelepas teman-teman. Jadi ribet. Jadi saya akan masangin ini. Caranya gimana? Pengaplikasian nap apa? Boss lip Astra Grand yang dipasangin atau pengaplikasian di tromol Supra lama. Gitu teman-teman. Oke? Simak saja prosesnya sampai akhir. Jangan dilompati bila kalian nggak bingung, teman-teman. Oke, lanjut. Ini ya teman-teman, kalau bongkar rodanya mesti ini ikut teman-teman. Lah ini kalau dilepas seperti gini mesti nampirnya ikut teman-teman. Kalau udah dipasang boot slip kayak seperti tadi, ini nggak ikut kayak gini, tetap ada di arm sini teman-teman. Oke. Rame sekali ganti sementahun nih. Merek impor teman-teman. Merek impor opo lo? Tukai ini. Thailand. Tukai ini. TK ini hilang. Cari yang merek Honda nggak ada teman-teman. Macet. Thank you.
rantainya ke kendoran, teman-teman. Takutnya tanyang. Takutnya kan natap ke ini ya. Natap ke terbentur ke keteng kasnya di dalam. Jadi kan kemeratak, teman-teman. Jadi ya sesuaiin lah. Putar mana guys lah, udah teman-teman, udah cukup, udah selesai, then ya udah selesai ya, kayak gini sih, sederhana banget ya. Jika kalian ingin motornya dijadikan seperti gini, kendalanya sama juga seperti gini ya, bisa coba pakai cara ini teman-teman. Cuman kalian beli Boss Slip aja namanya. Kalau kalian bingung namanya apa, Napgear, Astra Grand gitu aja udah cukup. Ya udah, seperti gini. Kalau kalian lepas roda lagi, umpamanya ganti ban dalam lagi, cuman kalian bongkar rodanya ini aja. Terus Napgearnya tetap, teman-teman, nggak usah bongkar keteng kas lagi. Itu kalau ini dilepas ya. Nggak usah lepas keteng kas, nggak usah lepas Napgear. Soalnya ini udah Napgearnya tetap nyangkut, nggak usah lepas-lepas. Gitu. Ya udah selesai. Selesai. Ya selesai. Oke. Okay. Jalan ya. Ya udah. Ya udah selesai, teman-teman. Semoga bermanfaat ya untuk cara ini. Mas ciloknya mas won. ya udah teman-teman ya, banyak berkurau sih mulai dari tadi, maaf ya banyak bergaurau-nya. Ya udah, cuman tinggal keteng kasnya dipasang dan dirapihin lagi, beres. Oh ya, footstepnya saya pakai punyanya Cina, teman-teman. Made in Cina, ya. Maksudnya motor Cina. Jialing ya. Ini Jialing. Kalau nggak salah ini Jialing, teman-teman. Kalau saya salah ya komen aja di bawah. Ini pakai footstepnya apa? Oke. Okay. Lah, susahnya ini ya, teman-teman. Kita harus selang-seling ini. Lah, oke, okay, tepat pak. Jerebet. Jerebet, wes. Surung guys. Loh. Ini ya, teman-teman, selang-seling. Ini keluar, ini ke dalam, ini keluar, itu ke dalam. Gitu. Teman-teman.
udah beres teman-teman. Udah beres. Ya beres. Semoga bermanfaat untuk cara ini. Yang masih belum subscribe, subscribe channel Aziz Motif. Yang suka videonya, caranya, like juga. Komen aja di bawah biar lebih rame teman-teman. Yuk, saya undur diri. Semoga bermanfaat. Salam.